Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo dari kelas 72. Saya akan memberitahu cara membuat dan mengirim surat pribadi melalui email. Ya, langkah pertama yang akan kita buat adalah kita akan menuliskan tempat dan tanggal kita membuat suratnya. Misalkan tempatnya adalah Tangerang. Lalu tanggalnya itu adalah 23 November tahun 2009. Nah, setelah itu kita akan membuat alamat suratnya. Nah, alamat surat ini kita itu tuh berisi tentang kita tuh pengen ngirim suratnya kemana dan ke siapa. Nah, jadi kita bikin alamat suratnya itu misalkan untuk sahabat misalkan. Nah, ini udah untuk sahabat gue Raffi itu adalah kita ingin menunjukkan suratnya ke Raffi. Nah, kita kasih juga alamatnya di mana dia. Ya, di misalkan di Palembang. Nah, setelah kita membuat alamat suratnya, kita membuat salam pembukanya. Nah, salam pembukanya misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau terserah, salam pembuka itu bisa bebas apa aja, mau salam boleh, bebas pokoknya kalau surat pribadi itu. Nah, setelah kita salam pembuka selesai, kita membuat kalimat pembukanya. Sekarang kita akan membuat isinya. Isinya itu berisi apa aja yang ingin kamu sampaikan melalui surat ini kepada si penerima surat ini nantinya. Nah,
Nah, kita udah bikin nih isinya. Nah, setelah kita bikin isinya itu, kita bikin salam penutupnya. Kalimat penutup terlebih dahulu. Nah, ini salam penutupnya sudah selesai. Kita sekarang tinggal bikin alamat suratnya. Kita bikin alamat suratnya. Alamat suratnya misalkan nah, ini udah jadi deh. Nah, setelah udah jadi, setelah kita save, nah, setelah kita save, kita kirim melalui email.
Setelah itu kita kirim. Jadi seperti itu cara membuat surat pribadi dan mengirimnya melalui email. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.